Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di channel Tri Sultan, channel jual beli mobil bekas yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, tolong subscribe, like, and comment, dan tekan gambar lonceng. Dan silahkan di-share ke sosial media saudara-saudara sekalian. Siapa tahu akan bermanfaat bagi teman-teman kita untuk memburu mobil impiannya. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menawarkan mobil L300 pickup, Mitsubishi L300 pickup. Jadi pada kesempatan ini saya akan mereview harga-harga mobil L300 yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi status mobil yang saya tawarkan ini adalah mobil bekas ya. Mobil bekas pick up. Kami memposting video ini karena banyak permintaan, tolong membuat video khusus mobil L300 pickup. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menawarkan mobil L300 pickup yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, sebelum dilanjut, tolong di subscribe channel ini, silahkan di like, komen, dan tekan gambar lonceng, dan silahkan di share ke sosial media saudara-saudara sekalian. Oke, mari kita mulai mereview harga-harga mobil bekas yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Harga terendah adalah harga 20 juta rupiah ya. Harga paling rendah 20 juta rupiah. Oke, sebelum kita masuki harga yang 20 juta, kita mulai harga yang tertinggi di mobil L300 ini. Yang pertama, mobil Mitsubishi L300 pickup yang saya tawarkan adalah tahun 2013 ya. Tahun 2013, warna hitam metalik, jadi bodinya masih mulus. Harganya 117 juta rupiah. Harganya 117 juta rupiah. Platnya KT8356PB. 8356PB atau seperti yang di belakang saya. Mobilnya ready untuk sekarang ya. Mobilnya masih ada, yang berminat silahkan telepon kami 085246902754 atau WA kami, silahkan chat kami, insyaallah kami balas 24 jam. Tapi kalau SMS, minta maaf kami tidak balas ya. Dan silahkan ikuti Instagram kami di trisultan77 ya. Trisultan77 Instagram kami, jadi bisa mengupdate terus mobil-mobil bekas yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Oke teman-teman, itu yang pertama tadi, L300 pickup tahun 2013 ya. Tahun 2013, harganya 117 juta rupiah, pick up warna hitam metalik, KT8356PB, harganya 117 juta rupiah. Yang kedua, Mitsubishi L300 pick up masih tahun 2013, KT yang berbeda. KT-nya 8740 ya. 8740, harganya 112 juta rupiah. Sudah ada keranjang di atasnya ya. Sudah ada keranjang, jadi enak untuk bawa-bawa barang, untuk mobilisasi usaha Anda, pas untuk Anda, harganya 112 juta rupiah. Atau silahkan telepon kami 085246902754 atau follow Instagram kami di Trisultan77.
Oke teman-teman, mobil yang ketiga adalah L300 tahun 2011. L300 tahun 2011, KT-nya 8819MC. Harganya 95 juta rupiah. Harganya 95 juta rupiah, warna hitam metalik. Jadi, mobil ini tahun 2011, harganya 95 juta rupiah, warna hitam metalik. Jadi, kami membuat video ini sebagai bahan referensi Anda untuk harga-harga mobil yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Jadi, jangan terkecoh dengan harga yang murah tapi kondisi kurang bagus. Tapi pada kesempatan ini saya juga menawarkan harga 20 juta. Jadi ikuti video ini sampai akhir video ini. Yang keempat yang saya tawarkan kepada saudara-saudara sekalian adalah mobil L300 Pickup atau Mitsubishi L300 Pickup tahun 2008. Tahun 2008, warnanya hitam metalik. KT-nya 8575BT. Harganya 55 juta rupiah. Jadi bagi teman-teman yang berminat dengan mobil ini, silahkan telepon kami 0852 4690 2754 atau follow Instagram kami di trisultan77. Dan ingat, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tekan gambar lonceng, dan silahkan di-share ke sosial media saudara-saudara sekalian. Oke teman-teman, dan silahkan ikuti Facebook kami di jual beli mobil bekas yang ada di Samarinda. Jadi namanya jual beli mobil bekas Samarinda. Silahkan lihat link yang ada di bawah ini atau di deskripsi. Dan apabila Anda punya pertanyaan tentang seputar materi video yang saya sampaikan tentang harga-harga L300 Pickup, Anda mau bertanya harga, alamat, kondisi barang, dan lain-lain sebagainya, atau ada kritikan atau masukan, silahkan komen di bawah ini. Nanti kita baca dan insya Allah kami akan membuat semacam jawaban di video-video selanjutnya. Dan itu akan membuat channel ini akan lebih mengintrospeksi diri ke depannya. Siapa tahu ada yang kurang, kami akan membuat video yang lebih bagus, lebih baik lagi, dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Oke teman-teman, itu yang keempat ya. Yang keempat tadi adalah mobil Mitsubishi L300 tahun 2008, warna hitam metalik, harganya 55 juta, KT 8575BT ya, harganya 55 juta. Jadi bisa cash, bisa kredit, dan bisa juga tukar tambah. Jadi yang mau beli di channel ini silahkan telepon kami 0852 4690 2754 dan ikuti Instagram kami di trisultan77. Dan silahkan subscribe channel ini, silahkan di like, komen, dan rame-rame tekan gambar lonceng untuk menebar kebaikan untuk kita semua. Dan untuk berlangganan gratis di channel ini sangat mudah, hanya Anda subscribe channel ini, akan selalu mengupdate, ada notifikasi terus menerus ke handphone Anda atau ke channel Anda bahwa kami akan menerbitkan video-video yang Anda butuhkan. Oke, khususnya di jual beli mobil bekas yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Selanjutnya, harga yang termurah yang kami tawarkan pada kesempatan ini adalah mobil
L300 atau Mitsubishi L300 tahun 1983 bensin. Jadi 1983 bensin harganya 20 juta rupiah. Harganya 20 juta rupiah, sangat murah karena tahunnya lama ya. Jadi budget yang kurang, ada budgetnya yang kurang hanya 20 juta, tapi untuk angkut-angkut barang masih bisa. Tahun 1983, harganya 20 juta rupiah, KT8078BC ya. Mobil ini yang saya tawarkan sekarang, semua masih ready. Barangnya bagi yang berminat silahkan telepon kami. Oh iya, kelupaan, ada juga yang murah teman-teman sekalian. Tahun 1994 bensin warna hijau, harganya 37.500.000 rupiah. Saya ulang, Mitsubishi L300 tahun 1994 warna hijau, bahan bakar bensin, harganya 37.500.000. Kalau pertanyaannya bisa dikredit, sepertinya agak susah karena tahunnya sudah tua. Oke teman-teman, berarti pada kesempatan ini saya menawarkan ada 6 unit ya, 6 unit mobil Mitsubishi L300 pickup. Jadi saya ulangi secara singkat. Yang pertama tadi Mitsubishi L300 tahun 2013 KT8356PB, harganya 117 juta rupiah. Yang kedua, masih di tahun 2013, cuma KT yang berbeda, warnanya sama, yaitu KT8740, harganya 112 juta rupiah. Yang ketiga adalah L300 tahun 2011, harganya 95 juta rupiah, KT8819MC, warna hitam metalik. Yang keempat, L300 tahun 2008 warna hitam, harganya 55 juta rupiah, KT8575BT. Yang kelima, L300 tahun 1994 warna hijau bensin, harga 37.500.000 rupiah. Yang terakhir, yang paling murah, harganya 20 juta rupiah, tahunnya juga tua teman-teman. Tahunnya 1983, Mitsubishi L300 warna hijau, bahan bakar bensin, transmisi manual, harganya 20 juta. KT8078BC. Oke teman-teman, mungkin durasi sangat panjang. Sebenarnya masih banyak info-info mobil khususnya L300 pickup yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Karena berhubung dengan waktu yang tidak memungkinkan untuk menanyakan info-info mobil selanjutnya, silahkan follow Instagram kami di trisultan77 atau telepon kami atau WA kami 085246902754. Jangan ragu beli mobil sama channel ini karena sudah ada banyak bukti. Silahkan lihat bukti-bukti kami di trisultan77 yang ada di Instagram trisultan77 atau yang ada di komunitas YouTube kami. Kami biasanya ada testimoni kalau ada yang membeli di channel ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Ingat, tolong subscribe, like, and comment, dan tekan gambar lonceng, dan silahkan di-share ke sosial media saudara-saudara sekalian. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan Anda. Mohon maaf kalau ada kata-kata hilaf di
video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya di channel yang sama, yaitu channel Tri Sultan, channel yang bergerak di jual beli mobil bekas yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.